lengkap, ada telur, tengah-tengahnya ada bawang bombay, why wow. Kak, bibimbap itu cara makannya diaduk-aduk. Oke. Okay. Lanjut. Semua isiannya juga lengkap dan mantap. Wah, ini tuh rasanya campur aduk ya. Campur aduk banget. Gurih, dagingnya manis. Juga manis, enak. Terus banyak sayurnya, aku suka banget, dan ada creamy-creamy dari telur kuningnya. Nah, guys. Yap. Jadi ini rasanya tuh sebenarnya dia bermain tekstur, dan ini kan nasinya di luarnya itu bagian paling luarnya itu jadi kerak gitu kan. Nah, kayak gini. Ini aku paling suka banget keraknya. Nih, tuh. Ini enak banget, ngerkes gitu loh. Uga ya kami, got the feeling that you can't get on me. Before the light paper origami, I didn't know what it was, I'm sorry. Tapi di sini aku menarik itu adalah buat kalian yang suka banget makan sayur, ini tuh lengkap banget. Jadi udah ada nasi, udah ada daging, udah ada sayurnya, lengkap banget. Dan ini tuh menurut aku dari rasanya tuh tesnya tuh mereka luar biasa banget, gak ala-ala bikinnya. Bener-bener dagingnya berasa enak, ya kayak sayurnya juga pas banget, gak terlalu kematangan. Sama yang paling dahsyat tuh adalah si sambalnya juga enak banget ya. Nah, dan ini juga salah satu makanan Korea yang mencuat ke permukaan bumi ya. Yang tiba-tiba rame banget, kimchi juga ini juga enak sekali loh guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Hasem, gusti. Jadi guys, ini dibikin sup, kimchi itu bisa dimakan pakai begitu aja atau juga dijadikan sup. Dan walaupun mereka punya warna yang sama, merah, karena dasarnya memang ini saus yang selalu ada. Selalu juga, ya kan? Nah, saus gochujang ini kan selalu ada, dan dia tuh juga hasil fermentasi kayak kedelai gitu. Kedelai, ya jadi nah, rasanya ada, khas banget. Ada tape-tapenya gitu ya. Iya, rasanya khas banget ya. Nah, ini kita cobain sekarang kimchinya ya, yang udah di sup. Rasa rumput lautnya juga lembut banget, langsung meluncur ke lambung aku tanpa permisi, dan kuahnya enak, aku suka banget. Cocok banget, ini kuahnya tuh gurih seger, sama aku suka banget sama potongan dagingnya Mas Dimas. Nah. Potongan dagingnya tuh lihat guys, uluh-uluh sekali, uy. Dan aku juga banget nih, aku suka banget sama yang namanya ini dagingnya tuh lihat kayak dipotong-potong kecil gitu, tapi banyak, bukan hanya segelintir saja, tapi dia mampu membahagiakan kalian. Kalau pakai nasi juga ini bisa loh sebenarnya ya. Mari kita balokin lagi my love. Aku suka banget semua yang ada di sini, tanpa terkecuali. Kalian wajib banget harus kesini nih, karena worth it banget sih kalau menurut aku. Oke guys, kayaknya gak adil kalau kita gak kasih rating hasil temuan kita di Gahil Melawai ini. Kita langsung aja dari 1 sampai 10 kita kasih nilai 10! Congratulations! Wow! Nilai sempurna buat Gahil ya. Yap. Approve! Mampir datang ke sini ya buat kalian penggemar makanan-makanan Korea yang mau explore dan belum sempat main ke Gahyo. Silakan ke sini, alamatnya akan kita kasih ke kalian di Instagram @bikinlapertransTV setelah tayangan kita hari ini.